Hari ini kita akan mancing di Setu Muara Tujuh atau Setu di Bojong Sari. Nanti mudah-mudahan kalau dapat kita lepas lagi ya teman-teman ya. Okay. Doakan saja teman-teman, mudah-mudahan hari ini mancing kita berhasil. Oke. Pulang jam berapa? Wih, keren bro. Bagus bro. Keren bro. Dalam ini. Kayaknya di bawah bro, di bawah bro. Ntar dulu bro. Oh, dulu. Yesus. Itu udah dimakan belum? Hah? Coba. Kita zoom. Kayaknya udah kena nih. Udah kena, angkat ya? Kayaknya. Coba angkat. Wis, benar bro. Lihat bro. Ikan apa sih? Oh, pau. Apa sih? Lumba-lumba nih, Pak. Oh, bukan, ikan asin. Oh, ikan asin. Kira saya lumba-lumba dapetnya. Lumayan, bro. Waduh, lumayan. Lumayan. Tapi kayaknya saya lepas lagi nih, Pak. Lepas aja lagi lepas untuk lagi demi pelestarian. Pelestarian di sini juga sih. Iya, saya salut itu. Ya mudah-mudahan Bapak dapat piala Kalpataru ya, dari pemerintah. Keren, Pak. Lepas lagi boleh, Pak. Ayo, silakan dilepas saya, Pak. Iya, dilepas, Pak. Biasa, Bapak. Wah, dia kayaknya mengucapkan terima kasih, Pak, sama kita, Pak. Iya, tuh, Pak. Dia muncul di sini, Pak. Luar biasa. Oh, terlihat teman-teman semua. Nah, ini ikannya yang kita lepas tadi, teman-teman. Duh, sepertinya dia mengucapkan terima kasih pada kita karena sudah melepas kembali ikan yang kita dapat. Oke, coba kita zoom. Oke, Pak, siapa namanya, Pak? Pak Rian ya. Oke, Pak Rian, makasih ini ya sudah melestarikan di Setu sini ya. Kalau dapat ikan dilepas ya, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Setu Sawangan ini yang ini Setu Muara Tujuhnya ya. Oke, sebentar nih, sepertinya saya melihat ada pelampung yang sedang ditarik. Mas, maaf ya mas ya. Udah lama mancing mas ya? Satu jam ya. Mas Jipet udah ditarik? Belum? Hampir nih. Hampir? Oh itu sepertinya pas. Mas, angkat mas. Wih, luar biasa mas Jipet ini. Waduh mas, ini ikan luar biasa mas. Iya. Ini ikan besar juga, Mas. Mau diapain, Mas, ikannya, Mas? Mau dilepas. Oh, dilepas kembali, Mas? Iya. Oh, iya, Mas. Kecil ini, ya. Iya, Mas. Ini demi apa, Mas? Pelestarian, ya, Mas, ya? Iya, pelestarian. Pelestarian lingkungan luar biasa, Mas. Iya, Mas. Sebaiknya ini dilepas lagi ya saja, Mas. Ini demi pelestarian lingkungan. Mantap. Luar biasa, Mas Cipet ini. Terlalu dalam nih. Oh iya, umpannya apa mas?
Ini saya lepas. Coba mas. Rasa mas tidak nyesel mas? Enggak ya. Oh, udah sering kali dapat? Sering. Oh, selalu dilepas? Selalu dilepas. Luar biasa, selalu dilepas teman-teman. Jadi inilah mas Cipet ini selalu dilepas ya teman-teman ya, kalau dapat ikan. Kalau luar besar biasa. Enggak sih pak? Kalau besar ya. Sebesar apa mas? Sebesar di tangan. Wah, saya kira sebesar gunung mas. Ternyata mas Cipet. Wah, ini luar biasa ini. Sebentar, kita zoom. Ya. Oh, ini yang makan ikan apa nih kalau kayak begini nih? Ini namanya ikan hantu pak. Oh, ya, ikan teri ya, mudah-mudahan. Ya, tapi biasa ikan-ikan kecil ini yang makan begini. Oke. Ya, kan, pak, ya. Coba, itu start mas. Waduh, dikit lagi lepas mas. Saya tidak apa-apa. Saya tahu anda-anda semua nih sepertinya mancing hanya hobi saja, dapat ikan pun dilepas lagi demi pelestarian di setu ini. Luar biasa, saya apresiasi ya buat teman-teman saya ini. Ya Bang Cipet ya, terima kasih ya sudah melestarikan, juga Bang Rian juga. Oke, teman-teman, tadi sudah kita mancing bersama teman-teman. Alhamdulillah tadi beberapa ikan kita dapat, kita lepas lagi. Ini untuk pelestarian di Setu Muara Tujuh, yaitu Setu Bojongsari. Mudah-mudahan teman-teman yang mancing di sini tidak kapok-kapok ya, memang mancing itu agak susah. Iya. Oke, salam mancing mania.